Meksiko akhirnya menyelesaikan rangkaian pemilihan umum presiden 2024 pada Minggu 2 Juni kemarin. Pada pemilihan umum ini, mantan wali kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, dari Partai Morena, berhasil meraih kemenangan dengan raihan 58,3% suara dari 98,5 juta pemilih. Kemenangan Claudia juga menjadi sejarah baru bagi Meksiko, karena baru kali ini seorang wanita terpilih dalam pemilihan umum presiden. Untuk pertama kalinya dalam 200 tahun Republik ini, saya akan menjadi presiden perempuan pertama Meksiko, kata presiden terpilih Meksiko, Claudia Sheinbaum. Tidak hanya itu, Partai Morena yang menjadi kendaraan politiknya juga memenangi 2/3 jabatan wali kota di Meksiko. Saat masa kampanye, Claudia yang juga jadi ilmuwan iklim mengkampanyekan program-program lanjutan dari presiden sebelumnya, yakni López Obrador. Salah satu program paling populer yang dijanjikan akan diteruskan saat Claudia menjabat adalah kenaikan upah minimum sebesar 110%. Obrador sendiri merupakan politikus dari Partai Morena yang juga menjadi mentor Claudia dan telah menjabat sebagai presiden sejak 2018. Kondisi tingkat kejahatan yang tinggi juga menjadi topik penting selama kampanye jelang Pilpres Meksiko. Melansir DW, ada 1.890 orang terbunuh sepanjang tahun lalu dalam konfrontasi antara kartel-kartel yang berkuasa. Bahkan, pada musim kampanye pemilu 2024 ini, juga banyak kandidat yang diserang ketika tampil dalam kampanye. Dari data yang dihimpun, sebanyak 25 hingga 37 kandidat telah dibunuh. Beberapa di antaranya dibunuh di siang hari. Lalu, terjadi juga serangan non-fatal sebanyak 80 kali pada Minggu menjelang pemilu.